Bismillahirrahmanirrahim. Doa ibu bapa untuk anak menghadapi peperiksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan-Mu, kami mohon kerahmatan-Mu, kami mohon taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami di dunia dan urusan kami di akhirat. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal ibadah yang diterima-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskanlah hati anak-anak kami untuk mempelajari ilmu. Tetapkan niat di hati mereka agar apa yang mereka lakukan ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, permudahkanlah mereka faham apa yang diajar oleh guru-guru mereka ketika mereka di dalam kelas. Lapangkanlah dada mereka untuk menerima-Mu, ya Allah. Ya Allah, tidak lama lagi anak-anak kami akan menduduki peperiksaan. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, bantulah anak kami dalam peperiksaan yang mereka hadapi. Ya Allah, peliharalah kesihatan anak-anak kami. Permudahkanlah mereka menjawab soalan ketika peperiksaan. Berikanlah ketenangan kepada mereka ketika menjawab soalan. Jauhilah mereka daripada perasaan resah dan gelisah ketika menjawab soalan peperiksaan. Dorongkanlah hati mereka untuk menjawab setiap soalan seperti mana skema jawapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati pemeriksa yang memeriksa kertas jawapan anak kami nanti. Dorongkanlah hati dia untuk memberi markah yang lebih kepada anak-anak kami. Tutuplah matanya daripada melihat kesalahan yang anak kami lakukan. Ya Allah, berilah keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan anak-anak kami. Mudah-mudahan dengan keputusan yang cemerlang ini, mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Semoga ia sebagai pembuka jalan untuk mereka menjadi hamba-Mu yang soleh dan menghampirkan diri mereka kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami pelajar yang cemerlang, ya Allah. Cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Kami mohon kepada-Mu, Kau perbaikilah akhlak anak-anak kami. Jadikanlah mereka pelajar yang cemerlang dan mempunyai sahsiah diri yang baik. Tanamlah sifat mahmudah dalam diri mereka dan buanglah sifat mazmumah di dalam diri mereka. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami seorang pemimpin di kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, apa yang kami doakan ini bukan untuk diri anak-anak kami sahaja, tapi apa yang kami doakan ini juga untuk anak-anak sahabat kami, ya Allah. Berikanlah mereka kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya anak kami ini adalah harapan kami. Kami mahu mereka berjaya, ya Allah. Kami mahu mereka mengubah nasib keluarga kami, ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu yang berkekalan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh, ya Allah, yang menyejukkan mata kami memandangnya, ya Allah. Jadikanlah anak kami ahli syurga, ya Allah. Dorongkanlah hati mereka untuk melakukan amalan-amalan yang membawa mereka ke syurga-Mu, ya Allah. Jauhkanlah hati mereka daripada melakukan amalan-amalan yang membawa mereka ke neraka-Mu, ya Allah. Tetapkanlah hati mereka untuk menunaikan solat. Janganlah Kau melalaikan mereka
dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk mengawasi anak-anak kami setiap waktu, ya Allah. Kami serahkan anak kami untuk berada di bawah penjagaan-Mu ketika mereka tidak bersama kami, ya Allah. Gerakkanlah hati mereka untuk berada di tempat yang Engkau redai, dan jauhilah mereka daripada berada di tempat-tempat yang Engkau murkai. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ini. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepada-Mu kerana Engkaulah yang menciptakan kami. Kami merayu kepada-Mu kerana Engkaulah yang Maha mengabulkan doa-doa kami ini. Jika Engkau tidak memakbulkan doa kami ini, siapa lagi yang akan memakbulkannya? Jika Kau tidak mendengar doa kami ini, siapa lagi yang akan mendengarkannya? Bantulah kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.